pas samping kambing gitu. Pohon pisang ini, teman-teman. Nah, tadi soalnya mimpinya itu ya kayak ini, waktu saya ngambilin kambing, ngasih makan kambing, itu ada kakek-kakek lewat sini gitu loh. Kali ini kita mau ngambil pusaka ya, mengambil pusaka yang sangat luar biasa. Karena dari malam-malam kemarin sampai tadi malam pun masih dibayang-bayangin dalam mimpi gitu loh. Seakan-akan menunjukkan yang sebenarnya gitu. Ya saya kira pertama hanya sekedar mimpi gitu, hanya sekedar mimpi. Namun ini saya akan coba, mumpung di rumah ini nggak ada orang sama sekali, orang tua saya lagi hajatan, lagi undangan. Mumpung di rumah nggak ada orang ya. Nah, kita interaksi ya, saya coba ini ilmu dari guru ini masih berfungsi nggak ya? Kita langsung aja gaskan nih, kita ngopi ini tanggung sekali. Kopi apa nih? Pahit kali. Oke ya, kita langsung. Gak ada rokok lagi. Oke, kita nanti yuk. Kita sendiri nih, aduh, udah megangin kamera sendiri. Pokoknya teman-teman? Doain ya, semoga nggak ada apa-apa gitu ya teman-teman ya. Aduh, ini aku sendiri loh di rumah, gelap kali. Anjing lo, rongkong lo, kambingku, kambing, cabut gak lo, anjing tuh, anjing gua cuy. Apa-apa takut. Oh. Anjing digigit kambing tuh. Takut kau? Iya takut. Ya enggak usah takut. Nah, kambing itu cuy. Oke, kambing tuh. Ntar ya. Ntar. Aduh, nih rusuh kali nih kambing nih. Ntar ya. Ntar. Inilah ekspresi Rifki Jamet. Ntar. Masuk malah dicium-cium. Hah? Masuk. Nah, terus. Masuk. Nah, masuk. Tutup lagi enggak mau masuk. Tutup lagi ya. Aduh, emang ribet punya kambing nih ya. Mau masuk enggak? Mau masuk. Bacok. Oke, jadi teman-teman, jadi pohonnya pohon pisang tuh ini, teman-teman. Pas samping kambing gitu. Pohon pisang ini, teman-teman. Nah, tadi soalnya mimpinya itu ya kayak ini, waktu saya ngambilin kambing, kayak ngambilin kambing, ngasih makan kambing. Oke, itu ada kakek-kakek lewat sini gitu loh. Lewat sini berarti nyamperinnya dari sini. Saya nggak kenal, tapi dia ngasih kayak dedaunan kayak gitu. Apa itu dedaunannya nggak tahu. Nah, setelah saya ambil, saya kebangun terus dari mimpi, nggak tahu kenapa.
apa yang dari pisang ini gitu ya. Nah, kita akan interaksi aja dulu sini ya. Nah, ini bisa kan? Oke. Kelihatan ya? Kita interaksi dulu. Sekali karena energinya tuh plus-plus ya, energinya plus-plus jadi susah gitu, sedangkan aku negatif. Kita coba lagi. Apa sih kau kambing? Orang yang susah juga, orang yang gak mau. Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma bismika ahya wa amut. Dia nih lagi nih teman-teman, lagi boboan dia. Kita coba lagi ya. Ada teman-teman. Ini siapa lah? Ada sponsor atau nongol gula. What the fuck? What the fuck was that? Iya tahu, ntar aku kasih makan. Digangguin kambing terus nih aku. Ya Allah. Bro, negatif apa nih? Positif ya, positif. Jadi susah. Tapi ini kayaknya barangnya nih baik ya, barangnya baik sekali nih. Enak kali barangnya nih kayaknya. Nih. Oke. Nah, jadi nah, apapun yang terjadi, teman-teman jangan kecewa ya. Kita juga nggak tahu apa yang ada di dalam pohon pisang ini, kita juga nggak akan tahu gitu, ya. Oke. Okay. Kau kambing. Apa kau dapat aku? Nengok-nengok, berantem. Ayo berantem. Ya, jadi kita kali ini mau ya mau ngambil sosok-sosok yang ada di sini gitu ya. Bukan sosok ya. Membuktikan mimpi tadi malam tuh mau ngasih apaan gitu si kakek-kakek itu ya. Aduh. Kita dari sini coba ya. Kita, aduh kameraku, aduh repot cuy kalau nggak ada teman kayak gini. Repot kamera. Oke. Mas ya. Kelihatan ya. Kau gak mau nengok kambing. Orang lagi mau seriusan nih. Dimarahin teman-teman nih, Pak. Iya tahu gua, lu lapar ya tahu gua, makan dulu. Kamu gue tuh enak gua aja kau, sama anjing pun takut. Ya kotamu poci, ya kotamu ruh, ya kotamu apa sih? Bentar, bentar dulu aku.
Lupa mantra, lama enggak dibaca soalnya. Teman-teman, aduh, ntar aku ambil garam teman-teman, tunggu, ambil garam ya, ambil garam tuh. Udah? Ntar, ini kayak mana nih? Oh, panas sekali teman-teman. Kayak mana kuncinya nih? Kayak mana nih? Lah, repot kali. Maaf teman-teman ya, nggak sopan. Oke, okay. Tidak dapat teman-teman. Apa ini isinya kira-kira nih? Hah? Tak tengok bareng-bareng ya? Aduh, ketuk pula nih pala. Oke teman-teman, kita udah dapet nih. Udah ada di kamar. Ya Allah, aku udah boleh ini sih orang lagi bismillah. Ini nih, yang tadi malam, yang sering datang ya kayak gini, ngasih kayak ginian, ini serius, ngasih kayak ginian si kakek ya, udah tua, kakeknya udah tua. Dia ngasih kayak gini, kemudian cabut gitu, hilang di pohon pisang itu. Saya nggak tahu gitu loh, kakek itu siapa? Yang jelas kakek itu udah tua gitu ya. Aduh, apaan ini? Udah tadi kita udah siram garam ya, semoga nggak berubah gitu ya, karena barang-barang tuh kalau nggak disiram garam, kalau nggak ikhlas bisa berubah gitu. Harus diminum bahasanya itulah ya. Oke, kita buka aja. Udah capek nih. Gemeteran teman-teman, serius gemeteran banget aku. Ya Allah, apa nih? Aduh. Bismillah. Berantem yuk. Kosong. Apa nih? Ya. Kosong. Apa nih? Oh. Ngasih rokok kakak. Makasih ya kakak. Kita mengucapkan terima kasih kepada kakak. Ngerti ya, kenapa ada kopi nggak ada rokok, pengertian kali kakak tuh. Makasih ya. Ya maklum karena belum gajian ya.